Ya, sekarang saya sudah ada di Belitung. Sebetulnya pernah ke Belitung sih. 10 tahun yang lalu. Ini baru kali ini kesempatan dapat kesini lagi. Dan hari ini saya dikawani guide saya. Hey channel, welcome to my guys. Hey welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. Saya katanya paling oke di Belitung. Oke, okay. Hey, brother-brother semua, pelaku pariwisata jangan menyerah, karena hari ini saya dapat tamu spesial, seorang profesor yang akan meneliti tanaman durian di parit gunung. Nah, dengan river kayak kita yang ganteng. Halo, saya Usep. Jangan lupa like, comment, subscribe sahabat kita dan MJ Channel ya. Oke, jadi hari ini kami menemani tamu dari mana, Pak? Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung, dari Bandung. Dan beliau ini seorang profesor penelitian di tanaman, tanaman bekas tambang tapi bisa tumbuh gitu loh. Nah, hari ini kita akan meneliti pohon durian yang ada di parit gunung. Dengar-dengar gelar ikam juga banyak ya, Pak ya? Nggak kehitung, Pak. Oh, banyak iya. Ya. Nah, malam ini rencana kita makan malam di mana, Pak? Rencana saya kan sebetulnya sekarang tuh udah beralih jadi koki. Menjadi koki? Iya. Jadi koki. Jadi rencana tuh saya sekarang mencari bahan bahan yang ada di sini yang bisa saya masak begitu loh, Pak. Oh, gitu. Jadi keluar dari konteks gitu, Pak. Oh, jadi kita masaknya ntar di mana? Di hotel? Kalau bisa kita masak di ini aja, Pak. Di hutan. Di hutan. Apa ada yang ada di sana, buah-buahan, sayur-sayuran, kalau gitu kita masaknya di gusong bugis aja gimana? Siap. Oke, okay, Pak ya. Oke, okay. Jadi perjalanan dari tadi sejak kita start sampai ke lokasi berapa menit kira-kira? Itu driver yang punya pilot kita yang akan handle. Bagaimana, Mas? Gimana? Perjalanan kita dari sini sampai ke hutan itu kurang lebih 2 hari lah, Pak. Dua hari. Lumayan sebentar, Pak ya. Oke, jadi sampai situ aja. Nanti kita sambung lagi. Kita lihat apa yang ada di sana. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.